Dan ketika itu, kata Rasulullah, umat Islam akan dipimpin oleh salah seorang daripada keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, dan dia disebut Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Maka akan berlakulah pertempuran yang paling dahsyat di antara umat Islam dan juga tentera Rom. Bila sebut Rom, orang kata Rom itu adalah Eropah dan Amerika Syarikat. Kalian akan berperang dengan mereka. Mereka akan turun sampai ke A'maq, kemudian mereka akan berdiri di bawah 70 lebih bendera. Allah. Maksudnya 70 lebih negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita akan mereaction sebuah video daripada Tazkirah Ustaz ya. Tanda yang paling besar bahwa dia itu konfirm Imam Mahdi, Ustaz Wadi Anwar. Jom kita tengok videonya, kita mengaji bersama. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan ilmu dari Ustaz Wadi Anwar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe Tazkirah Ustaz, linknya di deskripsi ya. Oke, okay. Tonton sekalian, okay. Kemudian apa kaitan bumi Syria dan Palestin ni khususnya dengan akhir zaman ni? Ini baru kita masuk tajuk betul ni, Syria dan Palestin. Tonton ya, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Masya Allah ramai guys. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi sebut, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat hatta yanzilar rumu bil a'maq aw bidabiq, sehinggalah Rum akan turun bertapak di satu tempat yang bernama A'maq ataupun Dabiq. Hadis Sahih Muslim. Tonton tengok hadis ni. Hadis ni ulama sebut sebagai hadis seperti yang diterangkan oleh Nabi, Yaum Al-Malhamah Al-Kubra. Malhamah. Hari penceraian daging yang paling besar sekali. Yaum Al-Malhamah Kubra ini adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah manusia. Saya sebut ringkasan lah, sebab dia ada tajuk ceramah khas yang tu. Ni dia tengok saya lah. Sebut tajuk ceramah khas dia tengok saya. Maksudnya untuk akan datang lah tu. Tak tahu lagi, tak jamin kan. Wallahu a'lam. Tonton sekalian. Nabi sebut dalam satu hadis, jarang diceritakan, kita jarang diperdengarkan bahawasanya di akhir zaman nanti akan jadi satu peperangan di antara kalian dan juga Rom, dan ia adalah peperangan yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Allah. Soalan dia tuan-tuan, perang tu berlaku ke tak lagi? Jawapan dia, ijma' semua ulama sampailah ke tahun ni 2016, perang itu belum berlaku. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ni saya sebut. Dan fakta yang Nabi sebut dalam hadis tu tak perlu ditakwil dengan benda-benda lain lah, kerana Nabi sebut dengan jelas. Nabi kata Rom akan turun di satu tempat yang bernama A'maq Syakkar Rawi Dabiq. Tempat tu nama A'maq, ataupun perawi hadis tu kata A'maq Nabi sebut, ataupun Dabiq. Tuan-tuan sekalian, A'maq dan Dabiq ini duduk sebelah-sebelah, dekat macam ni je. Sebelah macam tu je. Daerah kecil duduk macam tu je. Okay. Nama daerah yang disebut oleh Rasulullah itu ada sampai hari ini di Syria. Ini sejarah Syria ni yang nak sebut ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daerah kecil yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan menjadi kem tempat untuk tentera-tentera Rom berpengkalan, Nabi sebut A'maq. Tuan-tuan, pi hari ni A'maq dengan Dabiq ni satu kawasan tanah rata.
Okey. Dia tak ada bangunan, hospital, sekolah, dia kawasan tanah rata. Kosong. A'maq atau dabiq. Dan perang ni belum berlaku. Apabila mereka turun ke situ, maka akan berlakulah pertempuran yang paling dahsyat di antara umat Islam dan juga tentera Rom. Ulama bahas di sini ada khilaf. Rom ni siapa? Okey. Rom ni, kalau tuan-tuan tengok huraian-huraian ulama Mesir ke, ulama Syria ke, mereka akan sebut, saya dengar daripada telinga saya sendiri, daripada para ulama Syria dan para ulama Mesir, antaranya huraian Dr. Ali Jumaah. Bila sebut Rom, orang kata Rom itu adalah Eropah dan Amerika Syarikat. Wallahu alam. Yang tu pun tafsiran ulama, ijtihad ulama. Okey. Kalian akan berperang dengan mereka. Mereka akan turun sampai ke A'maq, kemudian mereka akan berdiri di bawah 70 lebih bendera. Habis sebut siarah. Allah. Maksudnya 70 lebih negara. 70 lebih negara. Di bawah setiap satu bendera ada 12,000 tentera dia. Allah. Jumlah keseluruhan lebih kurang ni tentera hak Nabi sebut yang datang berkumpul di situ. Lebih kurang 1,000,000 lah kalau tentang kali. 1,000,000 tentera yang berkumpul di situ. Dan ketika itu kata Rasulullah, umat Islam akan dipimpin oleh salah seorang daripada keturunanku. Namanya seperti namaku. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan dia disebut Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Allah. Imam Mahdi ni dia bukan cerita dia, cerita retorik, hikayat, dongeng ke. Imam Mahdi ni disebabkan terlalu banyak hadis-hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi. Terlampau banyak sahabat yang sebut tentang Imam Mahdi, melebihi 50 orang sahabat, menjadikan hadis Imam Mahdi mutawatir maknawi. Tak payah huraikan mutawatir maknawi, lagi panjang pula lagi. Tapi hadis yang kuat bahawasanya di akhir zaman nanti akan muncul salah seorang daripada keturunanku, kata Rasulullah, cucu-cicit Nabi. Maksudnya Ahlul Bait. Ketika itu dia akan memerintah dan ketika itu dia akan memimpin umat Islam untuk berperang dengan Rom sehingga mencapai kemenangan. Allah. Sampai menang. Di mana tuan-tuan perang ni tuan? Syria. Tak nampak ke? Di Syria. Subhanallah. Berlaku ke tak lagi? Belum. Belum. Tuan-tuan baca hadis lain, Nabi akan sebut ketika mana Rom bawa turun dia punya tentera dia, tak tahulah berapa puluh juta orang, wallahu alam, hak Nabi sebut tadi yang berhimpun saja, yang nak datang lagi dan sebagainya, wallahu alam. Ketika itu Al-Imam Muhammad ibn Abdullah baru saja di bai'ah. Saya masuk cerita Imam Mahdi. Imam Mahdi sejam 30 minit. Cerita Imam Mahdi saja. Dia punya perwatakan dia, dia di bai'ah di mana sebagainya. Selepas dia di bai'ah di Mekah, dia mesti di bai'ah di Mekah. Kalau bai'ah di Masjid Durian Burung yang tu bukan Imam Mahdi. Confirm boleh menampak. Tuan-tuan. Imam Mahdi ni hadis kriteria dia Nabi sebut begitu terperinci sehingga kan orang tak boleh mengaku Imam Mahdi. Siapa-siapa betul mengaku Imam Mahdi, kita boleh tanya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan dibai'ah di Makkah. Setelah dia dibai'ah oleh sekumpulan ulama' daripada Iraq dan juga Syam. Nampak tak? Iraq dan juga Syam. Iraq ni pun hebat. Sebab di kalangan 25 orang Rasul daripada Iraq, 4 orang. Daripada Iraq, 4 orang. Daripada 25 Rasul tu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus alaihissalam daripada Iraq. Ketika Imam Mahdi dibai'ah, yang paling awal mengangkat dia untuk dibai'ah oleh orang Islam lain adalah dua kumpulan ulama, yang pertama daripada Syam dan yang kedua daripada Iraq.
Nampak tuan-tuan? Syam. Ulama Syam. Ulama Syam. Dia ni akan angkat bai'ah, kemudian orang lain pakat bai'ah. Tanda yang paling besar bahawa dia itu adalah Imam Mahdi adalah satu lagi hadis lain yang diriwayatkan. Juga hadis sahih, iaitu satu tentera akan keluar daripada tentera zalim yang Nabi sebutkan sebagai Al-Jaishus Sufyani. Nabi gelarkan mereka ini sebagai pasukan Sufyani. Yang ni para ulama khilaf banyak yang ni. Kita pun tak tahu siapa mereka. Tentera Sufyani. Banyaklah tafsiran dia, takwilan dia, huraian hadis ni. Cuma Nabi kata tentera Sufyani yang zalim ini setelah mendengar bahawasanya Imam Mahdi telah dan sedang dibai'ah di Makkah. Bai'ah ke tak, tuan-tuan? Belum. Dia akan dibai'ah di Makkah. Setelah mendengar tentera zalim daripada Syam juga, satu kumpulan tentera yang zalim akan keluar beramai-ramai untuk menyerang pasukan yang baru dibentuk oleh Al-Imamul Mahdi. Sampai di satu tempat yang bernama Baida. Dalam hadis disebutkan, fa'idha kanu bibaida minal ard. Apabila tentera Sufyani ini sampai ke satu tempat yang bernama Baida, maka mereka keseluruhannya ditelan oleh bumi. Allahu Akbar. Bumi buka macam tu, telan. Yang selamat hanyalah satu atau dua tentera sahaja. Okey. Tentera jahat yang selamat inilah yang pergi beritahu bahawasanya keseluruhan Sufyani telah pun ditelan. Habis. Hadis yang Nabi sebut bahawasanya tentera ini, Sufyani ini, yang nak serang kumpulan yang membai'ah Imam Mahdi, ditelan di bumi yang bernama Baida. Baida ni di Madinah. Ah, Baida ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan boleh ziarah nak tempat nama Baida. Bagi tahu driver teksi tu, kata nak pergi Baida, nak tengok. Macam pernah pergilah tuan-tuan, pergi umrah banyak kali dah. Ah. Duk pergi tengok ayat kencing unta lah. Duk kena muhong dengan driver, duk ulang pergi. Minta maaf yang tuan-tuan driver, minta maaf lah. Ini teguran pedas saya. Empat kali pergi, empat kali itulah ladang unta. Allah Rabbi. Banyak tempat lagi nak boleh pergi ziarah. Betul. No, tempat Nabi dibesarkan di Saadiyah pun tak pernah sampai lagi. Kami pergi dah, alhamdulillah. Saadiyah, tempat Nabi duduk 5 tahun tu. Ada perkampungan dia. Apilah situ. Ni kira duduk pergi pasal kurma je. Sampai boleh cakap Arab lah hak jual kurma tu. Sampai boleh cakap Melayu hak jual kurma tu. Iklan ni, iklan ni. Boleh tiang sikit. Tuan-tuan, banyak tempat pi. Pi Baida. Pi Abwa. Tempat, apa nama ni, ibu Nabi. Ditanam. Ada sampai hari ni. Nama tempat Abwa. Tuan-tuan sekalian. Baida sampai hari ni di Madinah. Sampai di situ, tentera Sufyani akan ditelan. Tinggal seorang atau dua. Allahu Rabbi. Itulah petanda paling besar bahawasanya yang sedang dibai'ah di Masjidil Haram Makkah itu adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, cicit-cicit Rasulullah, cicit yang paling bawah yang keberapa kita tak tahu kan, silsilah dia Hasan dan Hussein, dan dia adalah manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi Allah ketika tu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya guys, dan itulah tadi ya kajian daripada Ustaz Wadi Anwar yang masya Allah menyebutkan tanda-tanda besar bahwa yang dibaiat itu adalah Imam Mahdi guys ya. Dan sampai saat ini belum terjadi, dan masih banyak orang-orang kita ya, orang di Indonesia maupun mungkin di Malaysia juga ada ya, saya kurang tahu. Di Indonesia itu banyak sekali yang sudah tiba-tiba, wah saya adalah Imam Mahdi, waduh saya adalah utusan apa gitu guys ya. Banyak sekali yang beredar-beredar seperti itu. Ada yang juga mengaku bahwasannya saya bertemu dengan malaikat dan lain sebagainya. Allahu Rabbi la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh.
Allahu Akbar. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang bisa seperti itu. Dan banyak lagi istilahnya kejadian-kejadian yang mungkin ya itu kayak mengaku-ngaku saja, tapi nggak tahu akalnya sehat atau tidak ya. Allahu a'lam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu Akbar, kalau kita tengok tadi dan kita dengarkan bahwasanya macam mana ya tanda-tanda Imam Mahdi akan keluar, maka peperangan dahsyat akan terjadi guys ya, dan juga para prajurit-prajurit akan sudah disiapkan, dan juga istilahnya Allahu Akbar ya, tentara-tentara kejam juga sudah ada. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Jadi wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan iman kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita, cucu cicit kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.